Negara penghasil minyak bumi kerap memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, bahkan kerap diekspor ke mancanegara. Untuk diketahui, minyak bumi masih akan terus digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun industri, sehingga ketersediaannya harus terjaga dengan baik. Ada berbagai pendekatan eksplorasi migas, baik di darat maupun lautan, untuk memperoleh bahan mentah yang akan diolah nantinya untuk berbagai produk. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan migas juga mempengaruhi aktivitas rumah tangga dan keluarga. Nah, mau tahu negara apa saja yang menjadi penghasil minyak bumi terbesar? Sebelum lanjut, jangan lupa like and subscribe ya. Lanjut. Venezuela. Venezuela menjadi salah satu anggota OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sebagai negara anggota OPEC, Venezuela menjadi negara penghasil minyak bumi terbesar dengan total cadangan luar biasa yakni mencapai 308,11 miliar barel. Meski total cadangan minyak bumi Venezuela melimpah, namun negara ini diisukan mengalami krisis dan perekonomiannya anjlok hingga 80% pada 2013 hingga 2021. Kini perusahaan minyak di Venezuela yakni PDVSA dan Chevron memiliki eksplorasi migas berskala besar baik dalam bentuk daratan maupun lepas pantai. Arab Saudi. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Arab Saudi merupakan negara penghasil minyak terbesar di dunia. Hingga saat ini, cadangan minyak bumi Arab Saudi mencapai 297,53 miliar barel dan cukup banyak untuk kebutuhan lokal hingga domestik. Pengelolaan minyak bumi di negara ini sepenuhnya dikelola oleh Saudi Aramco. Kanada. Meski berada di sebelah Amerika Serikat, Kanada ternyata merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar ketiga di dunia. Adapun populasi ketersediaan cadangan minyak bumi di Kanada saat ini berada di angka 169,7 miliar barel dengan jumlah cukup besar. Salah satu perusahaan migas yang cukup terkemuka di Kanada yakni Petro Kanada dan Tasliman Energy yang beroperasi di Indonesia. Iran. Iran yang berada di kawasan Timur Tengah juga menghasilkan minyak bumi dengan jumlah yang berlimpah. Cadangan minyak bumi di Iran saat ini mencapai 157,8 miliar barel. Tak hanya digunakan untuk kebutuhan domestik, negara ini juga kerap mengekspor minyak bumi ke mancanegara. Libya. Sempat mengalami peperangan hebat, Libya dikenal sebagai negara penghasil migas terbesar di Afrika. Total cadangan migas di Libya saat ini berjumlah 48,4 triliun barel yang didominasi oleh pengeboran di tanah. Adapun sumber daya di Libya ini dikuasai penuh oleh negara sehingga terjaga dengan baik. Itulah beberapa dataran negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dengan total cadangan yang masih banyak sampai puluhan bahkan ratusan tahun.